What's up guys, welcome to my vlog. Kali ini kita berada di Taman Makan Pahlawan Majene. Lihat deh pemandangannya. Kita jalan-jalan yuk. Ini guys, kita lihat pemandangan yang keren. Yang begini cuma ada di Majene, di daerah lain lah nggak ada. Selain jadi tempat wisata, di sini juga jadi tempat spot-spot keren untuk fotografer dan model-modelnya, sangat historis, benar-benar peninggalan-peninggalan yang sangat luar biasa ya menurut saya. Kita lanjut ya. Jadi coba kita lihat view-nya. Tempatnya bersih coy. Ada tempat pembuangan sampahnya. Jadi jaga kebersihan ya dimanapun kalian berada. Jadi kita tiba di tempat makamnya, ada makam yang gede tuh, gede daripada yang lain. Ini di ujungnya, kita jalan terus ya. Lihat gak? Lihat. Itu gede daripada yang lain. Batunya lebih gede. Biasa ya. Ya, mau ini mau. Tiga, dua, 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 tiga. Istirahat. Kamu itu kerja. Kamu ini nanti sempat pantai. Dan bunyi-bunyian perahu nelayan yang ada di pinggir. Now. Mana tempe dengan tahu punyanya Mas, teman kameramen yang cantik. Oke, buat ingin liburan
liburan, pengen punya spot foto yang keren, langsung aja ke sini, makam raja-raja yang ada di Majene. Historis dan historis ya. Halo. Apa? Halo. Apa? Ini sangamu. Mau cari ya. Lari. Mama. Ya, oke okay guys. Sekarang kita ada di salah satu di makam ini. Benar-benar kuno ya. Enggak ada semennya. Cuma tumpukan batu, kerikil. Guys, sekian dulu kali ini ya. Mudah-mudahan ini tempat bisa terpublikasikan jadi tempat wisata yang terkeren di Barat. Oke, saya Muhammad Fajrin.